pesan tersebar di 16 provinsi termasuk di provinsi Kalimantan Selatan. Untuk dan rangka itu semua makanya kami melakukan impact untuk ke seluruh TIK Kabupaten Kalimantan Selatan melalui platform LMS ini, Pak. Jadi impact ini nanti dilakukan dengan pola hybrid, artinya komposisi daring dengan komposisi jadi nanti ada daring ada nanti untuk daringnya ini jumlahnya 40 JPL Bapak selama 11 hari. Jadi Bapak Ibu nanti ada tatap muka sekitar 6 JPL, kemudian sisanya nanti silakan Bapak Ibu untuk belajar mandiri. Belajar mandiri selama 11 hari. Jadi nanti silakan dikelola waktunya Bapak Ibu. Dikelola waktunya mana yang waktu luang silakan mengikuti bimbingan mandiri dipelajari di akun LMS ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti di akhir di 11 hari itu nanti ada tesnya Bapak Ibu yang harus dilakukan. Jadi syarat untuk mengikuti luring adalah bimtek daringnya sudah lulus. Itu Mas Agung ya. Jadi syarat mengikuti bimtek luring, jadi bimtek daringnya nanti harus lulus. Jadi Bapak Ibu nanti silakan belajar mandiri di mana saja Bapak Ibu, boleh di madrasah, boleh di rumah, boleh siang, boleh malam, selama 11 hari. Kemudian materi yang ada dalam bimtek ini salah satunya yaitu pertama memang ada tentunya kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kemudian ada materi terkait toleransi, kemudian ada materi terkait EDM juga, terkait ARKAM juga. Nah, ini materi EDM ARKAM ini porsinya paling besar tapi karena memang core-nya di tadi ini adalah penerapan EDM. Jadi nanti Bapak Ibu belajar mandiri lewat aplikasi LMS. Mudah-mudahan nanti tidak ada gangguan jaringan di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Mungkin ini sudah di ada grupnya Mas Alun ya? Ya. Nanti kita insert Mas Bilal bergabung di grup. Udah lama Mas sebelum saya gabung udah ada grup ini. Ya, ini mungkin tahun-tahun. Jadi kalau ada kendala Bapak Ibu bisa langsung konsultasi ke Mas Adam, bisa konsultasi ke saya. Siap, boleh siap. Nah, kemarin standar kelulusannya berapa ya Mas? Batasnya ya? Tepat ya? 70 berapa ya itu ya untuk kawan-kawan ini nanti biar kawan-kawan tahu standar komputernya. Kalau dulu TIP kan 76 ya, kayaknya turun dari 76 ya Mas? Turun ya, itu 70 ya, 70 kayaknya komputernya tes akhir, soalnya tingkat tahapnya sudah siap Mas juga ya, karena mereka sudah biasa ini kan sebenarnya bimtek ini kan dipersiapkan untuk Bapak Ibu nanti untuk mengampu di madrasah wilayah Bapak Ibu masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi memang bimtek TIK ini diharapkan Bapak Ibu benar-benar untuk bisa menguasai IDM sekaligus ARKAM gitu ya. Selain itu ya. Untuk madrasah sasaran ini lagi jalan mapping misalnya dalam beberapa hari ke depan kita dapatkan data yang inilah real dan sudah konfirmasi.
Bapak Ibu, ada yang ditanyakan berkaitan kegiatan untuk sharing kita, apa saja yang akan dilakukan sudah dijelaskan Pak Mas Abdi tadi ya. Ya, Ibu siapa nih? Alfa, Mulyani Alfa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Alfa dari Hulu Sungai Utara. Izin bertanya Pak, itu untuk LMS itu kayak apa ya Pak, caranya supaya progresnya jalan atau memang masih dikunci atau kayak apa gitu? Soalnya kan kalau misalnya sekarang ini harusnya sudah ada progresnya ketika kita mengikuti kegiatan dalam ini, tapi ini masih nol di luar. Apakah yang lain begitu juga atau apa? Boleh Sadiqi mau jawab? Ya langsung aja Mas Agung jawab. Biasanya kalau progres itu nggak hanya pertemuan bimtek aja, nanti ibu buka dulu materi kebijakan Bu, yang buka materi-materi di pertemuan awal itu kebijakan. Nah progresnya memang kalau pengalaman saya waktu di kemarin itu juga ada ketika pokoknya bukalah semua video-video yang ada di situ kontennya, kemudian di download juga materi-materi yang sudah disediakan oleh pusat, dan itu biasanya memang sedikit tidak bayangan kita kan kita sudah membuka banyak kemudian belajar banyak berapa persen itu baru 0% yang memang harus dibuka kedua. Bisa jadi ada juga sih kendala teknis misalnya ketika kita sudah belajar belum terlihat progresnya, tapi nanti kalau bisa kita refresh atau kita log out keluar dan cek lagi kalau sudah terlihat berapa persen sebenarnya. Jadi kalau untuk kendali LMS itu memang bukan ini ya domain kami dari CDC maupun IN, domainnya memang sistem, jadi terlihat ibu buka yang mana, mempelajari yang mana, itu memang domainnya di memang lambat ibu, memang harus dibuka belajar betul. Bahkan satu video itu kita cek kita cepat pun ya harapannya sih jangan tercepat, kita tonton itu sedikit sekali progresnya pengalaman saya kemarin ya, sedikit sekali ya, jadi sedikit menambahkan Mas Abdi ya. Jadi memang di dalam aplikasi LMS ini nanti ada beberapa topik Bapak Ibu yang untuk pembelajaran mandiri, nanti kan dari topik-topik itu nanti di dalamnya ada sub-subnya loh, sub-sub topik. Ada nanti yang bentuknya video, ada nanti yang bentuknya PPT, ada yang PDF. Jadi untuk yang jenis seperti dokumen kayak PPT maupun PDF, silakan Bapak Ibu download, dipelajari. Kemudian untuk yang materi yang sifatnya itu video, silakan Bapak Ibu ini apa? Silakan dilihat Bapak Ibu, nanti kalau dipercepat itu nanti berpengaruh terhadap persentase nilainya Bapak Ibu. Jadi jangan, silakan diselesaikan secara berurut, kalau belum selesai di tahap sebelumnya nanti di tahap berikutnya nggak bisa dibuka, nggak bisa lanjut ke apa materi berikutnya Bapak Ibu ya, jadi secara urut lah. Jadi nanti mungkin juga Mas Agung nanti bisa dipantau itu kan, nanti ada beberapa kalau CIP kan bisa mantau Mas Agung ya berapa persentase ya. Ya ya ini itu aja Mas Agung apa ya. Nanti kita ingatkan lagi Bu siapa tadi, Bu Mulyani, kita ingin dulu nanti kalau kita ajak lagi sistemnya. Dan kemarin materi yang tertukar lah, bukan karena mau tertukar, itu karena materinya tertukar, harusnya kebijakan ternyata materinya sedang tertukar. Ini nanti dicek aja Mas Ibu, kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan, sampaikan aja lewat WA, insya Allah bisa respon dengan cepat mungkin. Ada lagi pertanyaan? Jadi harapan kami nanggu jangan sampai videonya itu di skip Bapak Ibu ya, karena harapan kami Bapak Ibu
ibu sebagai TIK nantinya bisa benar-benar bisa mengampu nanti kepada madrasah di wilayah bapak ibu masing-masing. Kami mohon bu ibu ya, dan sampai nanti di sini. Monggo bapak ibu silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Ada pertanyaan nih kayaknya mas. Bu Weni Liliana. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Airudin Ahmad Habibi, instruktur kita di BIMTEK EDMR KAM Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mau menanyakan Pak mengenai akun. Halo. Akun TIK, mungkin di sini juga ada Pak Maiza ya, Pak Agung ya, yang LSP ya. Iya. Nah, jadi untuk akun Gmail kami itu, Pak, yang TIK itu saya cek itu dari nomor 13 sampai bawah itu tidak bisa diakses dengan yang madrasah kemenak.go.id. Tapi kalau dari nomor 1 sampai 12, TIK 632354 itu masih bisa. Jadi yang bawah tidak bisa tuh. Jadi kami makanya loginnya ini pakai email yang biasa. Jadi mungkin ada ini ya, misalnya dari pusat mungkin memberikan akun lagi ke kami yang untuk ini, yang madrasah kemenak.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak tangkap tadi pertanyaannya fungsinya untuk Google Meet gitu ya, yang diberikan oleh tim. Iya Pak. Pak gitu, Pak Bu. Iya, yang ya. Kirim file Excel-nya itu Pak. Kemarin nanti kita sampaikan Bu, yang dari kirim lagi nama dia nanti juga. Akan mengalami gimana? Yang mengalami gimana? Kalau tak terjadi. Itu ya. Kalau ada tambahan Mas Hadi. Nanti biar ini ya. Lanjut Pak Agung. Ya. Pak, siapa tadi Pak Jailudin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Onsen Kabupaten Kota Baru. Ada satu pertanyaan yang dari pendidikan madrasah Kabupaten Kota Baru. Di sini ada satu madrasah ATS ini masih belum dana pos tahun 2023 sampai saat ini belum dapat dana anggaran pos tahun 2023 ini. Nah, apakah madrasah ini boleh ikut di madrasah nanti lah kegiatan atau tidak Pak? Jadi terjadi ikut pelatihan ini Pak, pelatihan BIMTEK tadi lah. Kemarin ada pernah ikut nggak Pak? Belum ada Pak, belum. Nah, kemarin kan emang minta daftar untuk masyarakat madrasah sasaran, sudah dimasukkan belum? Sudah dimasukkan, cuman kan madrasah ini belum mendapatkan dana bos sampai tahun anggaran 2023 ini. Jadi itu aja yang merupakan pertanyaan dari pendidikan madrasah di kami. Apakah diikutkan atau tidak gitu Pak Nabi? Ya, halo, mohon maaf. Ya. Saya yang jawab kok, Pak. Halo. Ya, gimana Mas Agung? Ini ada satu madrasah kasih konsultasi berkaitan dengan dana pos ya, bagi ilusin ya. Iya, ya. Sebenarnya untuk dana pos tahun 2023 itu nanti lapornya ke Pak Ahmad nih Pak, sebagai ini yang mengurus dana pos. Karena dana pos untuk tahun 2023 kan sudah ada 7 tahun kemarin lewat pemerintah kabupaten. Kalau misalnya kita yang kan untuk semua belum ya bisa dipakai, sehingga yang manual kemudian kemarin lewat portal pos itu sudah bisa. Nah,
kasih konsultasi dengan Pak Ahmad nih Pak. Ya. Untuk pelajaran pasaran bintek, ikutkan saja. Oh, ikutkan ya, ya itu yang iya. Ya. Gitu ya. Ada lagi? Mas Aide. Ya lanjut, ya Bu. Ya, ini ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri ya. Jadi, itu silakan secara ini. Harapan kita semuanya bisa selesai sesuai arahan ibu kepala kita, kemudian ada pengantar dari Pak Habibie selaku PN bahwa kalau lulus lulus semua lah, jangan ada yang tertinggal. Tolong jangan motivasinya kawan-kawan yang sudah aktif nanti dibantu yang sudah kabupatennya. Karena jangan saya tertinggal lah, lulus lulus semua nanti berangkat semua ke Banjarmasin. Insyaallah kita latihannya di ya hotel terbaik lah. Gitu ya, ada tambahan Mas Abidi? Kayaknya udah ada. Halo Bapak Ibu. Ya mungkin saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu selaku TIK di masing-masing wilayah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di akhir nanti bisa lulus dan ikut bimtek touring di Banjarmasin. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu aja Mas Agung. Oke, terima kasih Mas Abidi atas kesempatannya, waktunya, kemudian arahannya. Mohon nanti bimbingan dari tim UPI pusat. Semoga nanti kawan-kawan di Jakarta dapat selesai tepat waktu dan tidak ada kendala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri bersama kegiatan ini dengan baca hamdalah. Nanti kita lanjutkan kegiatan atau